Setahu saya, dan mudah-mudahan kita komit kepada itu ya, bahwa penegasan dari Presiden sebagai kepala pemerintahan dan juga kepala negara. Presiden di Indonesia itu kan punya dua atribusi, kepala negara dan kepala pemerintahan. Beliau sudah meminta semua aparatur pemerintahan, aparatur negara untuk netral. Kan itu verbal, distatementkan, ditegaskan. Ya harus semua ikut, tegak lurus bahwa Presiden minta netral ya, jangan berimprovisasi di bawah. Mau cari muka sama siapa, kan Presiden sendiri minta netral. Berarti ikuti arahan Presiden. Kepolisian, Kapolri, Jenderal Listio Sigit juga resmi menyatakan harus netral. Ikutilah. Demikian pula aparatur negara yang lain. Jadi semua harus netral, karena kan kita ingin pemilu kita juga punya legitimasi yang kuat. Dari mana legitimasi itu kuat? Kalau publik merasa bahwa prosesnya transparan dan kredibel. Terima kasih.